Sudirman. Bagaimana, Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Dalam keadaan darurat, akan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera. Dan juga pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Dimas. Dimas di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Desa Kretek, Jenderal. Pripun kabare? Nggih, sae. Monggo, Jenderal, monggo. Lapor, Jenderal. Baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Ini saya membawa dana taktis yang tertinggal di markas. Tolong berikan kepada Noli. Biar dia yang mengurus semuanya. Baik, Pak. Semua telepon sudah pulih. Halo, yes. Oh, sudah sampai, oke. Secepatnya siarkan kondisi Jogja semakin kacau. Bagaimana, Prof?
Sudah. Berita kawat kita sudah sampai di India. Paling tidak, hanya itu yang bisa kita lakukan. Menyiarkan lewat radio India. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan Republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan Kerajaan Belanda. Tangkap! Siap! Hoe is het met Soerman? Is hij al gevangen genomen? Was hij niet in Gedungagung? Van Beek, waar gaat het over? Hou hem aan, zo spoedig mogelijk. De hoofdstad is al bezet. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. De kleine vrijheidsstrijders hebben we in de hand. Het is voorbij met de Republiek. Binnenkort zullen we heersen over Java en Sumatra. En hoe zit het met de kraton? De Javaanse koning, dat is een kleine uitdaging. Maar Suderman is reeds gevlucht. Niemand weet waarheen. Het is zeer gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen. Pak, ya. Bu, terima kasih atas sambutannya. Ya. Saya permisi ke dalam. Noli. Tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk jenderal. Ya masa untuk saya? Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noli. Jenderal, dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga jenderal. Lagi pula ini tandunya bukan untuk tandu raja, tapi untuk tandu orang sakit. Kita lebih mengenal Medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Siapa? Aku, Mas. Mata-mata! Mata-mata! Mas, kusik, Mas. Angkat tangan! Mas, mau kusik itu, Mas. Mas. Oke. Tangan, Mas. Nyata kamu. Iya, Mas.
aku mau wis nang Bantul. Jebul pasukan wis ketok kene to, Mas. Terus apa maksudmu menyelinap seperti ini? Ya aku wedi bangun ke kanca-kanca, Mas. Jadi ya aku alon-alon wae. Jadi semuanya tidur. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk, kita semua bisa mati di sini. Jenengan iku sinten? Siap, Jenderal. Kulo karsani. Dulu-dulu kok, wonten mriki. Kulo pengen melu perang, Jenderal. Jenengan sampun nanti dewek perang? Dereng, Jenderal, dereng. Kemampuan kamu apa? Nek mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer. Repoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karsani. Siap. Kamu mau capek. Mau kedinginan. Sakit. Bahkan mati, Karsani. Siap kamu? Siap, Jenderal. Bagus. Bagus kalau kamu punya tekad. Rene, Re. Ki, aku nggawa telo. Nggawa telo. Telo. Yo. Ratu. Siap. Apa jenengmu? Siap, Jo. Ratu Bejo. Sudah berkeluarga? Siap, sudah. Berapa anakmu? Siap, dua. Kamu rindu tidak sama keluargamu? Siap. Siap apa? Siap, rindu. Bagus. Saya juga. Semua. Siap. Kamu itu mikirin apa? Ndak, Renan. Bisa. Masukkan! Masuk semua! Rasanya! Sembunyi! Sembunyi! Keadaan sudah aman. Jenderal. Jenderal aman, Noli. Pasukan. Siap, Jenderal. Noli. Ini ada bekal dari ibu. Untuk perjuangan kita. Siap.
Melihat pergerakan pasukan infanteri Van Beek, saya pikir Kediri aman. Lalu kita bisa merapat ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal. Pak E. Enggak, Pak. Monggo. Apa boleh kami menginap di sini? Kalau semangga akan adanya pembuatan yang beriki, monggo. Matur suwun, Pak E. Kalau begitu, Jenderal, izinkan saya dan pasukan pergi ke Praci Mantoro untuk mencari bantuan dan menuju Kediri. Baik, Cok. Hati-hati. Siap, Pak De.